Iri bilang bos. Iri bilang bos. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mahal. Apa sih? Mahal ini 16 juta nih. Apaan? Mana ada juga? Rizky Billar skakmat kekasih Salsabila Juwita, Putri Iis Dahlia, gegara sentil Lesti dan keluarga. Media sosial Instagram lagi dibikin ramai oleh kekasih Salsabila Juwita calon mantu Iis Dahlia. Semua bermula ketika Lutfi Agisal tinggalkan komentar di siaran langsung live Instagram Adi Sky, sahabat Rizky Billar. Kemudian, perseteruan ini pun berlanjut karena Lutfi Agisal kedapatan nyinyir lagi. Yang diduga nyinyiran tersebut ditujukan pada kakak Lesti Kejora. Namun seperti pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Hal itu karena lagi-lagi kekasih Putri Iis Dahlia ini menuliskan komentar di unggahan sahabat Billar. Arfan Afif. Mulanya Arfan Afif mengunggah foto berdua dengan Billar. Sehabis main bola, nampak si Arfan tersenyum ke arah kamera, menggandeng Billar yang macak cool. Tak lupa, ia menuliskan caption untuk unggahannya tersebut. Kawan satu kampung yang alhamdulillah sekarang lagi top performance. Rupanya caption Afif ini diketahui oleh Billar. Kemudian Billar pun menjawab caption sahabatnya itu, alhamdulillah lagi rezeki, semoga segera top perform juga abang, kata Billar dengan emoji penuh cinta. Afif pun kemudian membalasnya dengan amin. Rupanya sobat anjay, sahabat-sahabat Billar ikut nimbrung seperti Putra Siregar Haris Riza, Rifkia Habsi, dan berkomentar di unggahan Afif ini. Hingga tiba-tiba muncullah Lutfi Agisal yang juga ikut mengomentari unggahan Afif. Alhamdulillah, kata Lutfi Agisal. Afif pun membalas dengan emoji tangan tanda terima kasih. Sontak saja komentar Lutfi Agisal ini mendapatkan perhatian serius dari netter. Lebih-lebih dia baru saja berseteru dengan keluarga Lesti. Hingga ada netter yang nyerosos langsung ngomong soalim, ini laki kerjanya apa ya? Kok main HP mulu, mampir di pos semua teman Kak Billar lagi. Segitunya gak suka sama dedek, terus mau pecahin pertemanannya Kak Billar. Ingat boy, lelaki yang baik itu yang banyak bukti dan prestasi, bukan banyak omong. Mau ngerumpi kali tuh, bilangin salah tempat bang, gitu kalau mau ngerumpi di tempat ibu-ibu. Dengan emoji tertawa. Tak selang lama, Rizky Billar pun mengomentari dan skakmat unggahan komentar dari Lutfi Agisal yang pernah berseteru dengan keluarga Lesti Kejora, keluarga pacarnya kali ya. Langsung ia tanpa ragu-ragu menuliskan caption, apaan sih anjay. Wow, tentu saja hal ini juga mengundang perhatian dan banyak komentar lagi dari para netter terkait komentar dari Rizky Billar dan Lutfi Agisal ini. Namun ternyata setelah kemudian diselidiki lagi, banyak komentar
dari Rizky Billar yang sebelumnya ini sudah dihapus, dan begitu pun komentar dari Lutfi Agisar ini sudah tak tampak lagi dalam unggahan Afif ini. Lalu kira-kira bagaimana guys menurut kalian terkait hal ini? Jadi simak dulu komentar ini, komentar yang lain, lalu kalian silahkan komentar bagaimana menurut kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.